Ini bang, yang mana seri yang baru? Ini HM. Seri yang baru. Apa? Seri yang baru tuh warnanya yellow black rim. Belum ada bang. Yellow black rim. Nah, yellow black rim. Iya. Crossingan dari maskotnya dapat 6 ekor aja kayak. Cuma 6 ekor. Betinanya ada dapat? Betinanya belum dapat. Dapatnya jantan 6 ekor. Jantan 6 ekor. Nah. Halo guys, ketemu lagi dengan Bang Namuneng. Nah, sekarang saya lagi berada di Parimasi gini guys. Kali ini saya ditemani dengan teman-teman breeder nih guys. Teman-teman breeder, player, kontes ya guys ya. Nah, di sebelah saya nih ada Bang Jai nih guys. Bang Jai ini adalah beta, ini monokrom beta. Nah, ini monokrom beta Bang Jai. Dan ini adalah Bang Daniel. Kalau Facebooknya itu adalah Bang Daniel Checker. Sebelah saya senior kita, siapa lagi yang tidak kenal dengan Bang Fatir Al-Fajri. Sebelahnya lagi ada Mbak Luna. Mbak Luna. Jadi Beta Luna Freya, guys. Nah, ini Bang Beta Luna Freya ya. Semua ini adalah teman-teman saya, guys. Kebetulan kita satu hobi ya. Jadi kita kenalannya juga di Facebook. Kita satu hobi. Jadi hobi itu menyatukan kita nih, guys. Nah, teman-teman ini jadi sahabat semua ya, Bang ya? Tidak. Saya apakah sahabat abang-abang? Oh, jelas. Jelas. Tidak ada perbedaannya, Bang ya? Jadi kita sahabat, Bang ya? Nah, Beta Delta mana, Bang? Bang Pacur, Bang Pacur. Ya, dia lah. Hah? Ya, dia lah. Tinggalkan dia lah. Mana tadi kan ada sama kita berjalan? Mana dia tadi itu? Ada pun tak ngurangin kita. Ada pun tak lebih. Jangan gitu. Carilah begitu. Ayo udah itu tuh kalau hilang tuh. Bisa datang seorang. Dekat dia langkung, Pak. Kena hilang ya. Tadi sih bawa seroan dia tuh. Bawa seroan. Oh. Itu siapa? Mak. Empat pantat ya. Ah, itu ke dia. Dari di luar jalan. Oh, itu dia. Eh, apa di pos itu tuh? Woi, Pak Fatur, woi, kenapa sih itu? Kami itu mencari ini, di rumah saya. Lagi, ini muda saya. Ya bang, masuk bang. Apa abang buat ini? Saya itu, woi. Ini guys, ini kawan kita yang tadi hilang guys. Tadi perginya sama-sama berjalan kan, terus hilang ada inilah dia nih. Nah ini Bang Fatur, Beta Delta. Nah, jadi ini apa siapa? Ah, jangan nak ngada-ngada gitu. Cuma bini muda saya. Oh, luar biasa. Jadi tentu saya mau ke ini, ke Parimasi gitu, ke tempat ini yang piara AOC lain Thailand. Ini betul rumahnya nih? Betul lah, ini rumah. Ada orang dalam. Ada orang dalam? Saya ini cuma mau di luar. Itu ya? Kita kebun ya. Ada apa kayak itu ya? Tidak ada. Oh, ini enak koin. Sus koin ya? Yuk kita main ke rumahnya yuk. Ayo ayo. Ketok pintu lah ya. Ada enggak orang ada? Permisi. Permisi. Halo Bang. Betul ke ini Bang Ekvis? Iya. Oh ini Bang Ekvis ya? Iya. Oh. Bang, Namuneng Bang. Oh. Nah, saya bawa kawan-kawan boleh bang? Boleh. Silakan. Nah, katanya abang ada OC nih. Ada. OC lain Thailand, kan? Nah. Oh, boleh saya liput bang? Silakan. Yuk, kawan-kawan boleh masuk. Silakan, mantap. Yuk. Yuk. Untuk duanya di Pontianak atau di luar? Luar juga ada. Luar juga ada. Pontianak juga ada.
layar. Isinya satu air. Satu air. Satu lubuk satu layar. Kita jepoknya di mana, Pak? Tuh, di sana. Yuk, kita lihat kita jepoknya. Ini ya, Pak. Cerita tuh bang, katanya abang ada line Thailand ya bang ya? Iya. Line Thailand ini. Kalau line Thailand abang ini, line Thailand abang ini yang Black Series atau apa nih bang? Ada sih yang banyak Cooper. Oh ya, Cooper Cooper Thailand. Black Series. Black Series. Iron Man belakang. Iron Man juga ada. Tiga sih. Tiga ya. Ini kalau line Thailand berarti abang dulu beli indukannya satu pasang. Ya, tiga sih. Betulannya tiga. Tiga. Tiga ekor gitu maksudnya. Tiga pasang. Oh, tiga pasang. Siapa kau ini? Kawan kita tahu kan. Luar biasa. Ngapa kau, Bang? Ini kan hilang tuh, Bang. Oh, hilang ke mana tuh? Itulah. Aku berjalan hilang pula. Ini kerok putih. Tuan saja. Oh, ikan di mana? Luar biasa. Silakan, silakan. Kamu udah beta lacur. Beta lacur. Ini abang jual ini juga di lelang ya bang biasa bang ya? Kadang-kadang. Kadang lelang ya. Kadang-kadang lelang. Abang ada cross sama produk ini maksudnya ikan lokal kalau untuk Thailand ini. Untuk Thailand belum ada. Memang berarti memang lain dari Thailand abang jaga gitu ya terus kali. Berarti memang iya ya. Soalnya ada kualitas lah ya. Kualitas lah ini. Yang paling membedakan line Thailand dengan lokal apa, Bang? Apa ya? Dari warna sih kalau menurut saya. Warna foam-nya strong ya, lebih strong iya, warnanya. Iya. Lebih strong. Bang, kalau lelang biasa Bang pasang lelang berapa, Bang? Kalau untuk ini, Bang. Kalau untuk line Thailand. Ini berapa ya? OB-nya OB tergantung bang. Ikan sih kita. Tergantung ikan. Iya, tergantung ini enak-enaknya. Ikan kecil ya. Ya, DKC nah, berapa bang? Kalau buka OB biasa sih 100 lah OB-nya di bawah 100. Iya, wajar sih bang. Sesuai kualitas. Sesuai ya. Kualitas. Ini kan line Thailand juga ya. Thailand. Berarti lu abang beli line Thailand itu yang 3 pair itu, 3 pair ya? Iya, 3 pair. 3 pair itu udah F berapa? Yang ini jadi, untuk DKC, ya? Ini F5. F5-nya udah? F5 ini. Buat nah. Oh, pada saat abang beli? Pada saat abang beli atau sekarang udah F5? Sekarang udah F5, ini F5. Anak-anaknya. Oh. Nah, langsung beli di Thailand, Bang? Iya. Abang perlu pakai pesawat Thailand. Sana ada Kiki enggak, Bang? Ada ya, Bang? Ada Kiki ya? Ada. Ada. Jadi abang ke Thailand langsung atau? Oh, saya ada kenalan di sana. Oh, gitu. Ada kenalan, jadi... Kalau ada ikan bagus selalu kontak sih. Iya. Oke, tadi OB ini 100 kan? Kalau flash deal langsung ke sini berapa? Langsung ke sini. Kalau langsung ke sini biar langsung ke sini aja kita ngomong harganya enak. Atau inbox ya? Betul sekali. Inbox kan lebih enak ya. Iya. Lebih mesra lah enak kalau inbox kan. Inboxnya send lokasi. Langsung datang ngomongin harganya. Itu ibang ya. Iya kan? Iya betul. Jadi nggak jadi minum kopi. Oh. Yang penting silaturahmi aja ya, Bang. Iya. Kue pisangnya ada, Bang. Ada. Iya, aduh, pisang itu. Kue lapis. Kue lapis, Bang. Kok itu nggak tahu namanya kue lapis. Ini mantap-mantap ya. Aduh, yang kece guys. Ini bumblebee kata orang. Betul enggak? Mau dibilang apa? Dot-dot juga kayak dot-dot tadi ya. Bisa juga bang kalau misalnya biasa kan ada sekarang nih kalau kontes tuh bisa disewakan bang ikan bang bisa ya. Cuman kalau untuk harga antara abang sama yang penyewa tadi lah yang penting sih nanti kalau misalnya balik tuh masih aman gak gitu bang takutnya kan kalau sewa tuh kan baliknya sakit lah gitu ya iya betul bisa juga itu yang kita susahkan itu ya kan yang bakal balik ke sana betul bang fatur bisa nyalon bang
Yeah. Ini bisa jadi CT nih. Bisa jadi CT podcast. Saya jadi CT. Soalnya indukannya nggak mati. Oh ini dua lapis nih. Dua lapis. Oh nggak ada kelihatannya. Jadi yang lain Thailand ini sama semuanya ini. Oh. Di sini semua lain Thailand. RKC juga lain Thailand. Ini RKC juga lain Thailand. Ini apa Tamiu juga lain Thailand. Yang ini? Yang ini lokal. Terus Hardmoon ya bang ya. Hardmoon. Ini Hardmoon Black Series nih? Iya Black Series. Black Series. Sudah lama sih. Bukan ini bang, bukan Hardmoon Filter. Hardmoon Filter. Hardmoon Filter cuma ada tuh. Ada nggak konsep itu hybrid PKDT gitu? HF PKDT. Lengkap sebut-sebutnya. HF PKDT. Oh iya, iya, belum kawan kali bang? Belum beta X-Service beta Luna beta X-Service lu namanya ada berkawan bang? Belum belum kan ya? Belum ketemu pernah ketemu saya udah lah bang. Wih, mantap kalau udah pernah ini beta-beta semua nih bang? Iya beta-beta semua tadi ya? Jadi saya ketemu mereka di Facebook. Nah jadi kalau kita menjalin silaturahmi lah bang antara kawan-kawan nih kan. Jadi nanti kita ke tempat ini yuk, kita ajak yang A, yuk kita besok ke tempat si C yuk, kita ajak yang B gitu bang. Sampai sekarang lah, alhamdulillah kawan-kawan support kita juga bang. Makanya kita datang ke sini juga pengen promosikan ikan abang nih kan, karena di Kalbar nih bang, sebenarnya ikan kita ini bagus di Kalbar, cuman kurang terekspos ya bang. Betul, banyak yang tenggelam tuh. Kurang terekspos. Karena yang sering mengeks yang sering terekspos tuh yang di jauh-jauh Sumatera yang sering terekspos. Padahal ikan Kalbar ini bagus, cuma kurang terekspos ya bang. Mudah-mudahan dengan adanya konten kita nih kan ikan-ikan abang juga terekspos ke luar pulau bang. Iya betul. Amin. Orang kayaknya lebih bangga kalau beli ikan luar kan, nggak tahu kualitas ikan Kalbar. Padahal lebih bagus lagi sebenarnya. Nggak kalah lah bagus. Kayak Giant bang, Giant Kalbar tuh bang. Kalau kita bandingkan dengan Giant di Pulau Jawa sana, Giant kita lebih tebal ya bang. Dari Giant yang luar, lebih tebal, dia lebih bagus dia, lebih apa lebih kokoh gitu ya. Ada kawan kita juga punya kesimpulan seperti itu juga, sama juga. Memang lebih bagus sih yang lebih kalbar. Contohnya lah Giant gitu. Iya Giant yang satunya. Satunya. Ini yang tadi, ini Yoloko kan sih bang? Masuk Yoloko ya kan? Ini masuknya maskot Yolo. Iya ya, grizzle ya? Gak ada grizzle-grizzlenya dikit kan? Kayak ada grizzlenya. Soalnya dia ungu, kalau maskot itu biru. Iya. Kalau ini dia ungu. Punya elak juga tuh bang? Ada. Oh ini cantik nih kayaknya untuk kontes. Untuk kontes tuh cantik. Bang, Beta Luna, coba lihat bang. Untuk kontes bang, coba ini bang. Beta nangkep sini bang. Iya gak, itu yang disorot bang. Abang main HF kan? Hah? Benar. Jepang dia. Itu siapa? Itu yang sebelah kiri. Sebelah kanan. Tinggal diterekkan lagi ya ikon. Ini roster kan? Bukan bang ya? HM ya? HM roster. Karena ikonnya agak berkerut tuh. Nah, tinggal diterekkan itu ya tuh. Banyak biasa orang nyari ikan kontes tuh. Nggak ketemu-temu gitu kan. Nah dengan kita main ke ini kan ke farm-farm teman-teman ini kan ya mungkin nanti
terlihat nih, wah ini ikannya potensi untuk kontes kan, contohnya kan ikan potensi untuk kontes ya bang, betul apa? Betul ya. Saya enggak, berarti saya enggak lembar-lembar ikan bang ya? Tinggal abang ya nanti cara bang, abang mau ikut atau enggak kata orang, enggak kontes, enggak asik kan. Nah itulah, banyak aku dikecengin sama kawan, nah, iya. Nih ikan bagus, iya banyak ikan bagus padahal kan? Yang sebelah sana apa tuh bang? Spread. Oh yang ini? Oh ini yang harmonia. Yang AOC abang mana bang? Ini AOC. AOC yang mana? Oh yang ini ya bang ya? Iya. Iya ya. Oh ini yang biasa saya lihat di ini bang di. Ah iya yang kemarin saya posting komen itu. Oh iya. Nemo Avatar Nemo Cooper. Iya. Dia lari-larinya ke ini ya bang ya? Ke AOC ya? Oh guys, kalau kalau kawan-kawan belum tahu AOC, AOC itu tuh singkatannya any other color. Jadi untuk kontes itu dia warna yang belum terklasifikasi. Jadi kalau kayak koi itu kan ada koi base, koi metalik ya, bang ya, bang metaluna tuh lah bang. Saya ngobrol sama orang kontes soalnya. Nah AOC ini warna yang apa ya? Warna yang muncul dari setiap ini ya, dari setiap ikan, dari hasil persilangan-persilangan itulah bang ya, misalnya dari Nemo ke Avatar muncullah warna-warna baru yang belum kita kelas, yang belum dapat klasifikasi untuk kelas kontes gitu kan, jadi namanya AOC gitu bang ya. Betul ya, ternyata lebih jago bu ya. Oh saya padahal saya tempat-tempat itu gak itu AOC nya tutup semua sih. Ini belum jauh sih F-nya ini. Iya. Dua sih masih. Iya. Tapi lain Thailand tetap kan? Iya. Lain Thailand. Kalau dari Thailand tuh berapa sih bang kena bang beli bang sepasang? Pasang ya. Sudah pasti ikan itu ikan kualitas di atas 2 juta. Terus pasang. Itu belum plus ongkos kirim. Ongkos kirim murah kan? Ongkos kirim cuma 100 gitu aja. Lewat apa itu? Itu ada transiper. Transipernya ada. Itu 100.000 per satu ikan. Itu buat di Thailand. Pokoknya setiap sampai di rumah 100.000. Iya ya. Bang Metaluna, kalau yang ini masuk kelas apa deh bang? Black series ya? Oh, AOC, AOC. AOC dia masuknya AOC. Kalau untuk Black Series dia terlalu banyak warna, ada warna lainnya, ada merahnya ya. Kalau untuk solid dia pun terlalu banyak warna lain. Nah, emang AOC dia. Yang KC tadi udah nengok gitu. KC 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena kemarin sibuk 6 bulan ngurus rumah ini. Oh, mati. Jadi itu tinggal anak. Cantik ya pemilihan ini. Pencahayaannya juga bagus. Lebih lama loh itu. RKC guys. Ada Nemo. Nemo Cooper juga. Ini RKC. Ada Nemo Cooper juga. Ada lagi tuh Nemo Cooper saya tuh. Ya, Nemo Cooper. Ini mau kan banyak mati. Cuman kan biar ininya keturunannya kan udah siap paten semua udah kan. Sampai filmannya menang. Ya, ibaratnya kalau kata orang kalau kita ngebre itu enggak jauh-jauh dari indukannya. Enggak lari. Pas ngurus rumah ini, Bang. Jadi enggak kurus kan jaga orang kerja di sini, jadi enggak dia harus mati gitu. Oh. Lumayan juga ya kalau, tapi kalau udah hobi ya walaupun juta-jutaannya tetap mana peduli, pokoknya kalau udah hobi tuh. Ya ini yang paling mahal saya beli. Yang mana? Ini. Indukan ini. Ya. Berapa tuh? 9,5. Wih, satu pair. 9,5 bro. 9,5 juta. Dari Thailand. Itu pas dia keluar 3 hari saya sudah ada. Oh. YKC udah ada di Indonesia. Saya sudah ada 3 hari. Pas keluar di Thailand saya sudah ada.
Hmm. Luar biasa ya, udah ada duluan ya nih Bang ya. Ayo Bang, Bang Betuluna. Bang Willy. Ini apa boleh nih nanti di apa diajak Bang Beta Peace, Beta X Peace diajak untuk kontes. Kalau ikannya bagus-bagus. Kalau memang ada pilihan sih saya juga mau soalnya. Bagaimana juga yang iya. Soalnya gini Bang. Saya baikkan punya kualitas. Nah, makanya kawan aja ngomong. Itu ya. Kawan ngompor-ngompor ya. Iya, ngompor-ngompor. Udah banyak kali Bang ngompor-ngomporin kayak gitu ya. Pikir-pikir ya coba enggak apa-apa. Iya Bang, wajib Bang. Karena minggu-minggu ini memang minggu-minggu kontes Bang. Minggu depan ada di Singkawang. Habis di Singkawang nanti tanggal 5 Desember SNI. Ada di SNI di Pontianak. Udah ada siapan sih? Wow, udah ada persiapan tuh. Yuk, kita lihat yuk. Untuk tahun 2022 juga ada Bang nanti di bulan Januari. Di awal-awal Januari itu di Pontianak ada. Jadi Bang enggak usah khawatir Bang. Untuk kontes minggu-minggu ini memang Bang. Ini mungkin seri yang baru. Ini nih Bang, yang mana seri yang baru? Ini Bang? HM nih. Seri yang baru. Apa seri yang baru tuh warnanya yellow black rim. Mungkin belum ada sih. Belum ada Bang. Yellow black rim. Nah, yellow black rim. Ini iya. Crossingan dari maskotnya dapat 6 ekor aja kan. Cuma 6 ekor. Betinanya ada dapat? Betinanya belum dapat. Dapatnya jantan 6 ekor. Jantan 6 ekor. Nah. Belum ada kan Bang? Belum. Pontianak belum ada ya? Ya memang sih, kan saya sering juga mantau Bang. Di Pontianak kan, dan di luar-luar Pontianak itu emang belum ada nih Bang? Apalagi di gen ini. Gen yang ini agak-agak di sel ini ya? Iya. Cuma dia, anehnya dia hitam. Awalnya dia sama kayak ini, yang kecil kan. Kok makin hari makin hitam-hitam. Terus dagingnya itu tembus loh, ketembus itu. Nah, yellow black wing. Kalau masuk hotel Butterfly ya, Bang? Lawan maskot tadi kayaknya ya. Apa? Lawan maskot tadi. Iya, Butterfly ya, Bang. Ya kalau warna baru AOC pun bisa. AOC bisa juga. Bisa. Iya. Kan biasa kalau IBC dia pembagian warna 50% nanti masuk ke Butterfly aja kan. Nah, ini apa misalnya dual apa? Dua ton apa bukan? Apa namanya? Bicolor. Tapi bicolor tuh harus nutup ya. Ini enggak? Itu nutup enggak? Nah, ini kan butterfly ya, 50-50 enggak? Iya, kalau bicolor harus nutup semua ekornya, warnanya. Itu masuk butterfly ya. Oh, ini boleh Bang. Ini cantik Bang. Udah lah Bang, Abang ikut ya Abang. Oh, ini pun bagus. Lah nanti, kapan nih Bang yang dalam waktu dekat ya Bang, kontes Bang? Yang di Singkawang ya? Singkawang, piala wali kota. Singkawang, minggu depan. Satu ya? Tanggal 21, hadiahnya motor? Iya, motor. Motor. Motor sama dapat salaman sama Ibu Cacume. Aduh, cantik sekali kan Abang ini. Terus, apa lagi ya? Itu yang sebelahnya yellowfancy.com. Yang ini Bang ya? Yellow fancy. Yellow fancy. Kalau itu banyak. Ini warnanya. Itu tanco soa. Tanco soa. Bukan, itu ini. Yellow Koi Cooper, YKC. Yellow Koi Cooper. YKC. Ini yang sebelah tuh itu tanco soa. Wah, wow. Kombinasi warna. Ini ya Bang, sebenarnya saya datang ke Bang Pang ini ingin membuka Bang, mengungkapkan harta karun yang ada di Pontianak Bang sebenarnya Bang. Ternyata Abang ini harta karun Abang banyak nih Bang. Aduh, udah. Kalau enggak ini enggak selesai-selesai gitu nih Bang. Abang ikut karena wali kota ya Bang? Siap. Oke guys. Ya guys ya, ini Bang apa, Bang X-Piece itu nama asli siapa sih Bang? Erwin. Bang Erwin ya.
Nah, untuk seminggu lagi nih Bang ada kontes Open Jumpang di Singkawang. Mudahan lah Abang ikut diberikan Abang cantik-cantik loh nih. Tadi siap. Walaupun saya bukan pemain Jumpang tapi ada nih kawan kita yang player yang sering bermain di dunia kontes. Jadi dia tahu lah nih untuk ikan-ikan yang bisa masuk ini seperti apa. Untuk menang kalahnya kan itu urusan belakang. Belakang ya, betul. Masuk dulu nih kan. Betul sekali. Ya Bang ya? Siap. Mudah sih bisa lah untuk kedepan-kedepannya ya. Siap. Sama kawan-kawan di Pontianak kabar kalau nak nyari ikan Thailand, ke Thailand. Tidak usah jauh-jauh ke Thailand dulu. Banyak berkualitas. Banyak berkualitas. Serius, serius. Harga masih terjangkau. Terjangkau. Dapat kopi lagi. Jadi tak jadi kopi ya. Kopi. Jadi kopi sampai lapis. Nama lu? Beta X-Service. Beta X-Service. Kita udah berteman kan? Sudah. Ya, saya belum. Belum. Ini sedikit aja. Biar tambah silaturahmi lah ya. Satu hobi, satu silaturahmi ya, Bang ya. Oke, guys. Thank you Bang ya dengan waktunya mempersilakan saya untuk mengorek-ngorek rumpukan galeri Abang ini. Jadi kita tahu ikan-ikan apa nih bisa diangkat untuk kontes, Bang ya. Nah, untuk Bang Beta Luna tetap semangat Bang ya. Lagi ikut kontes nih kan sekarang kan. Mudah-mudahan Abang menang nih Bang ya. Juara ya. Amin. Oke, guys. Tetap semangat di dunia perjuangan. Salam satu hobi cupang mania mantap Bang. 1, 2, 3 cupang mania mantap. Bang cari fatur Bang di mana Bang? Fatur. Bang, coba lihat. Jing, menurutku bagus dah ikan ini. Aku nak ikan di sini. Anjing. Mak, kenapa tak dibikin? Jing, kenapa ganggu-ganggu? Udah makan belum? Nah, aku nanya nih ikan ini bisa turun kontes dah. Kalau kau bilang bagus, aku turunkan nih. Oh. 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 Oh.